Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Agar video ini lebih bermanfaat, jangan lupa videonya di like, di subscribe, aktifkan tanda lonceng sebelah kanan, dan bagikan. Pak, boleh izin sambil video, Pak? Oh, saya langsung tertarik, Pak, beli es dawetnya. Tampilannya luar biasa ya, Pak. Ya, saya anu, Pak, saya dibungkus saja, Pak. Dibungkus saja dua. Oke. Oh iya, makanya saya langsung tertarik tadi, Pak. Saya lewat pertama, habis itu balik, wes. Ini marketingnya luar biasa nih, Bapak ini. Dibungkus, Pak, ya? Oke. Enggak, saya sambil video, Pak, edit video. Oh, sambil video? Iya. Sambil dibuatin aja enggak apa-apa. Enggak, biar ini, Pak, nanti rencana mau dimasukin ke YouTube. Boleh, Pak? Iya. Sudah berapa lama, Pak, jualan di sini, Pak? Sudah 6 tahun, Mas. 6 tahun? Ya. 6 tahun, tapi pakai seragam kayak ini baru ada 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Jadi gimana setelah pakai ini, Pak? Pakai tampilan yang berbeda ini? Ya, tambah banyak kenalan. Oh, tambah banyak di teman-teman itu foto-foto di masyarakat. Kalau yang berkunjung ke sini semakin banyak? Semakin banyak. Oh, semakin banyak, Pak, ya. Berapa, Pak, perbungkus, Pak? 5.000 ya. Kalau ini es dawet 2 bungkus, Pak. Oke. Saya suka bikin video-video YouTube, Pak. Wow. Jadi yang unik-unik saya masukkan di ini, di akun YouTube. Nah, ini posisinya di mana ini? Di Kodeko, ya? Di Kodeko, Jalan Serongga, Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Awalnya kenapa jadi pengen ini, Pak? Apa namanya, tampilannya? Aku jualan ini tampilan kayak ini, Mas. Aku pengen terkenal, Mas. Wes, masya Allah. Ya, kalau terkenal kan jualan kan lebih lumayan, Mas. Oh iya. Banyak pelanggan. Iya. Yang jelas setelah penampilannya berbeda, yang berkunjung kan semakin banyak, Pak. Daya belinya, minat masyarakat semakin banyak, orang tertarik. Paling nggak pengen mencoba dulu lah. Oke. Ya, berapa? 10. Bentar, Pak, ya. Saya ambilkan uangnya. Pak, ya. Di Jalan Serongga ini, di Kodeko. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak, ya. Oke, semoga sukses, Pak. Ya. Ya. Oke.